dan bernyanyi bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan para pemain sedang melakukan tos-tosan satu dengan yang lain. Inilah dia starting Pranata dan juga Mohamed Darwish akan melalui layar SCTV Lili Pali Stefano yang mampu melesak Bima Sakti. Yes. Selamat menyaksikan. Palestina sekaligus langsung menyerang. Berbahaya, tahan. Iya, ampun. Najar mencari gol, tapi juga tentunya tidak melupakan pertahanan. Karena kita lihat bagaimana sebuah upaya dari pemain-pemain kita untuk misalkan antisipasi. Ya ampun. Sebuah hal yang memang harus diperhatikan. Kali ini coba direbut lagi oleh Bagas, melambung ke atas. Kita lihat pemain kita juga sedang berkonsentrasi menahan upaya melalui umpan lambung ini. Bisa ada Hansa Muyama, berhati-hati ya. Membuat kita mampu untuk meredakan ketegangan yang baru saja satu pemain, tapi kita lihat Bagas mencari gol, tapi juga tentunya tidak melupakan prestasi dari seorang Zulfiandi. Passing tadi yang sekarang terjadi, pemain nomor 20 ini jepret. Au. Iya ampun. Gagalkan tendangan penaltinya, namun lebih cepat. Sudah gagal pada kesempatan pertama tadi. Ada tips sedikit dari seorang Andri Tani saya pikir. Tapi bola rebound justru terlambat ditutup oleh para pemain yang lain. Iya, bisa didahului oleh para pemain Palestina nomor 9. Sama Hansa Mo, jepret, ya, itulah terlagi jam, ya ampun. Bukan kedudukan, salah antisipasi tadi, tapi cover atau tackle yang. Zepden David Maulana angkat bola melengkung, jepret, Hansa Mo. Untuk mendapatkan ruang pon. Dua kali. Ya, kita lihat masih onside, Irfan, jepret. Tadi dari perangkap offset Irfan Jaya, dan dengan kelincahan Jaya dengan semangatnya memberikan umpan antar berdua, jepret. Ya ampun, lagi ya aduh. Lari antar kota antar provinsi yang sangat jauh, menengok ke kiri, offset kah? Mungkin sudah offset tadi posisi dari Lili Pali. Bisa kita lakukan di sini, kita lihat memberikan umpan apaan sama Jawa. Hati-hati blocking, ampun. Jadi antisipasi, ada satu pemain sedang berlari cukup jauh, dan kita lihat posisinya onside. Coba dikuasai lagi, hati-hati, bisa ditahan, bisa. Ketenangan dari seorang Andri Tani, Bung. Bagaimana tetap menjaga posisinya, tetap fokus tadi, positioning juga sempat ngecek tadi, melihat ke arah gawang di mana posisi berposisi. Umpanlah lautan berbahaya, tahan. Lalu Gavin yang tidak melihat seorang Mohamed Darwish tadi yang melakukan pergerakan. Ya, dan tadi kita lihat Arsamo juga tampak. Iya. Menegur Gavin tadi. Punya kemampuan Argianto. Jepret! Langsung saja tadi dari seorang Bulik. Jam, jepret! Iya, lagi. Oh. Ruang kali untuk Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani angkat bola ke tengah gawang. Jepret! Tipis saja sebenarnya, sudah sempat kena tadi, tapi tidak merubah arah bola. Harus dicoba lagi skema. Saya pikir Anda akan lebih dari itu sih, menurut saya. Mencoba mengulur waktu dengan keadaan tertinggal tentu tidak mudah untuk bisa diterima oleh para pemain.